Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kebebasan bersuara. Mereka semua hipokrit, kata Muhyiddin. PN hari ini menegaskan kerajaan perpaduan yang turut disertai PH ketika ini beramal dalam dengan sistem autokrasi dan petanda itu terjelma seawal mereka membentuk kerajaan. Muhyiddin Yassin berkata PN sebaliknya memang tidak bercakap mengenai demokrasi dengan berlebihan seperti PH, namun menurutnya terbukti lebih demokratik. Kita tidak bercakap berdegar-degar tentang demokrasi, mengamalkan autokrasi, katanya semasa menyampaikan ucapan perasmian Konvensyen Wakil-Wakil Rakyat PN di Kuala Lumpur hari ini. Ia disertai 220 wakil rakyat PN sama ada ahli parlimen atau ADUN di seluruh negara. Turut hadir pemimpin kanan parti komponen PN termasuk Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Konvensyen tersebut diadakan tidak lama selepas Bersatu memindah perlembagaannya sebagai langkah mengekang lebih ramai wakil rakyat mereka memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Muhyiddin yang juga pengurusi PN sebelum itu menyentuh pendirian kerajaan perpaduan mengenai kebebasan media termasuk media sosial. Bekas Perdana Menteri itu merujuk kepada hantaran video TikTok ahli Parlimen Putrajaya, Radzi Jidin, yang didakwa disekat kerana mengulas mengenai kejatuhan nilai ringgit. Kenapa harus disekat? Bukankah dahulu mereka yang paling lantang memperjuangkan kebebasan media? Kononnya mereka memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Kenapa apabila jadi kerajaan mereka dengan rakusnya menggunakan kuasa untuk menyekat kebebasan? Ternyata mereka semua hipokrit, katanya lagi. Dia yang juga Presiden Bersatu turut mendakwa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim cuba mengawal naratif politik di media sosial karena mereka mudah kehilangan keyakinan daripada rakyat. Muhyiddin berkata sekarang rakyat mengeluh dengan berbagai isu yang timbul termasuk kenaikan harga barang serta penurunan nilai ringgit.